Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian terhadap kitab Qawa'idul Ghotr Arabiyah yang berisikan Nahwu, Sharaf dan Balaghah. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita berada di halaman 93, tapi di bawah ini ya. Walam utawi lam iku linafil mudhari'i, kanggo menafikan fi'il mudhari'. Dengan fi'il mudhari' kok depannya ada lam, punya arti nafi. Tidak. Wa jazmihi, lan berfungsi menjazmkan mudhari'. Mudhari'nya diwaca jazm, tor mempunyai arti nafi. Wa qalbihi, lan mindah mudhari' ilal mudhiyi, maring mongso sing lewat. Seperti ini, lam yalid walada yalidu. Yalidu dipasangi lam jadi mempunyai arti nafi. Yalidu kan melahirkan, jadi lam yalid tidak melahirkan. Allah tidak melahirkan, dalam arti tidak punya anak Allah. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Artinya orang di bapak, orang di ibu, yulad di anak. Lam yalid, walam yulad. Yalidu dan yuladu asalnya rafa, terus diwoto jazm. Yalid yulad, yang mujazmkan siapa? Yulam kuwi. Memindah dia ke arti yang sudah lewat. Jadi pada masa yang lewat, beliau tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walan utailan iku linafil mudhari'i, kanggo menafikan mudhari'. Wa nasbihi lan nasopake mudhari'. Wa takhlisihi lan kanggo murnekake mudhari'. Lil istiqbali, kanggo arti yang akan datang. Contohnya, lantablughal majra hatta talaqa sabira. Lantablugho, ora bakal tumeka sapa sira. Tablughu nggih artine tumeka, sampai. Dipasilan menjadi arti nafi, tidak akan sampai. Tablughu mudhari rafa bareng dikai lan dadi nasab. Lan tablugho dimurnekake kanggo zaman yang akan datang, ke depan tidak akan kamu nyampe. Hei para santri, kamu tidak akan sampai al-majda, ing kemuliaan. Kamu ingin menggapai kemuliaan di dunia maupun di akhirat, kamu tidak akan sampai ke sana. Hatta tal'aqo, sehingga menelan sapa sira, sehingga kamu menelan as-sabira ing makanan yang pahit, kaya to apa jadam, sing pahit apa meneh, buah apa
mauni ya asabira itu sesuatu yang pahit. Kalau kamu tidak mau pahit, yo aja harap kamu bisa mulia dunia dan akhirat. Yo kudu pahit kepengin akhirat dan diridoni Allah, yo pancen kangelan. Nak kamu enak-enakan yo ora mungkin Allah ridho. Kamu berpoya-poya, makan yang haram, minuman yang haram, kamu terjang semua. Ya. Yo enggak bakal nyampe kemuliaan di akhirat. Ning donya kamu ra gelem, aku pokoknya kepengen mulya, ning moh mondok, moh sekolah, moh usaha. Yo ora iso. Ke depan nanti bangkrut. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk supaya orang bangkrut, bersedialah kamu menelan pil kepahitan kehidupan. Mondok rekoso, yeah. Dopiai kon ngaji, doke wayai turu, ya tetep pahit. Sekolah ya gitu, awak kesel, mes, kudu sekolah, meriang-meriang sithik berangkat sekolah, butuh kayak gitu. Nah enak-enakan yo ora iso mulya. Mulya dunia, mulya akhirat tidak bisa dengan digapai dengan enak-enakan. Hatta talaqas sabira, sehingga kamu menelan pil kepahitan dalam kehidupan ini. Gelem rekoso sik lah gampangane. Tak cara Indonesia iki apa? Berpayah-payah dahulu, bersenang-senang kamu dia kira kudu ngono. Nah ana menawa tak durungi kuwi apa sing berenang-renang itu sebelumnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kudu disadari, aku ora kerasan sekolah, gurune keren. Aku ora kerasane pondok ngurusé kereng. Ya memang harus gitu supaya kamu berhasil. Ya, jadi ojo nyalahke wong liya, justru kamu menyalahkan dirimu sendiri. Kok kenapa saya tidak sungguh-sungguh? Walau utai lau iku li syarti kanggo makna syarat. Syarti kalau walil masdariyati lan kanggo makna masdariya. Masdariya yento nak bahasa Indonesia nih. Contohnya yang untuk arti syarat. Jikalau atau kalau. Lau ansofan nasu. Lau ansofa, lamun gelem insaf. Sopo anasu menungso. Insaf itu berlaku adil untuk diri sendiri, juga berlaku adil untuk orang lain. Insaf, sing biasanya menungso kuwi, dirinya minta diperlakukan adil, tapi dia tidak berlaku adil terhadap orang lain. Wong liya disepelekno, dirinya dimulyak-mulyake. Kuwi dudu insaf. Nah insaf kuwi ya kita disesuaikan hak kewajiban kita dengan hak kewajiban orang lain. Itu insaf namanya. Nah ning ngene muga sampeyan ana lagune ansifni minnak. A
Ansibni Minnak itu, berlakulah insaf kamu kepadaku, wahai kekasihku. Ketika aku mencintaimu dengan tulus hati, engkau juga sebaiknya begitu. Oh no, ira. Jadi seimbang. Ansifni minnak, minnak sama mingka. Ansifni mingka, jadi ansifni minnak. Iki lau ansof, kalau menungsoi sudah insof kabe. Hak dan kewajiban diperlakukan secara sama, dirinya dengan orang lain diperlakukan sama. Kalau kamu tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Nah, kamu neng pondok ingin diperlakukan baik dengan kawanmu, ya kamu berlaku baik dengan kawanmu. Wah, nak insaf kabeh, ya istiroha moko nganggur, istirahat. Istirahat itu bahasa Arab loh. Mongko istirahat, sop al-qadhi hakim. Hakim merana pekerjaan. Lah apa sekarang dihukumi? Wosho insaf kabeh. Ya itu udah pengangguran, polisi nganggur, jaksa nganggur, hakim nganggur. Lau ansofandas. Ya wad, sekarang itu tadi lau lamun ya, jikalau. Nah, sekarang yang lau untuk masdariyah, yento. Ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah. Ya waddu, kepengen banget. Sapa ahadum, salah satu dari kalian, salah satu dari kalian udah kepengen. Lau yu'ammaru, eng yento dipanjangkan umure. Lau yu'ammaru, eng yento dipanjangkan umurnya. Orang kepengen dipanjangkan umurnya alfasanatin, ing 1000 tahun. Kayak Khairil Anwar mengatakan dalam syairnya, aku binatang jalan, jalan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Gitu dah. Mau kepinginnya ngoten, tapi nyatanya udah mati. Gitu. Orang ngantek 100 tahun udah mati. Kepinginnya 1000 tahun. Lah bedane lau karo an, an masdariyah ya. Karo lau podone, podo-podo masdariyah. Bi'il badane lau karo an ditakwili masdar. Lau yu'ammaru alfasana ay ta'miro. Ta'mirahu dipanjangke umure. Ya waddu ahaduhum ta'mirahu alfasana. Ditakwili masdar. An ya ngono ana fi'il badane an ditakwili masdar, mula disebut masdariyah. Ning ana bedane, ada samanya ada bedanya. Bedanya kalau an sakwuse an dinasabke. Jadi seumpama lau diganti nganggo an, seumpama di luar Quran. Ya waddu ahaduhum ayu ammaro, ora yu ammaru. Tapi kalau lau yu ammaru tetap rafa, tidak bisa menasabkan mudore. Wa yuqalu lan diucapake laha kanggo lau fi nahwil misalil awwali. Yang dalam sepadane contoh yang pertama diarani diberi nama harfan tina'in lim tina' ae intifa'il jawabi, ora ono jawaban lintifa'i syarti krono ora ono ne syarate. Ya.
Wong yo ora ana to wong umurke 1000 tahun untuk saat ini. Umat Muhammad itu pendek-pendek umurnya. Di atas 100 jarang. Kalau zamannya Nabi Nuh nanti satu ini barangnya 100 lebih. Bahkan bukan 100 lagi, bahkan Nabi Nuh itu bro sekitar 1000-an ya, yuswane. Tak wae-wae sangat saya ketahun. Wa ma utai ma iku takunu ana apa ma iku nafiatan punya arti tidak nafiat. Waza idah lan dadi huruf tambahan. Waka fatan lan iku kanggo huruf sing kanggo mencegah anil amali sing amal. Wa masdariyah, wa masdariyatan lang bangsa masdar. Sekarang ma yang nafiah tur ngamal sisan ijaziyah. Ma hadza basyara. Jadi pada waktu Nabi Yusuf itu diparingi ganteng ngantek gawe klepek-klepek wong wedok. Ora wedok nom, ora wedok tuwa nyawang Nabi Yusuf wis kedanan pokoke. Nggih weruh pisan ngantek telung wulan ora lali ngiling-ngilingen terus. Nah kene kaya sapa ya kira-kira? Anip Kholik. Iling-ilingan. Iku terus pokoknya Nabi Yusuf kaya ngono kuwi. Lah nek gandenge Nabi Muhammad kuwi ora ngantek gawe wong kedanan ora. Dadi gandenge gandeng berwibawa. Nek gandenge Nabi Yusuf gandeng sing menghanyutkan. Ya, dadi menghanyutkan wis pokoke sampe tok kedanan ngono ae. Nang nyawang Nabi Yusuf. Nah, nyawang Nabi Muhammad orang ngantek kedanan ning penuh hormat ada wibawanya, bukan ganteng tok, menarik tok, menarik tapi ada haibahnya, ada wibawa. Lagi Nabi Yusuf iki wa hadza basyara komentare wong-wong wedok sing nyawang Nabi Yusuf iki iki dudu wong neh iki. Ki malaikat iki. Mahadza basyar. Mahadza ora ana. Sapa ikilah Nabi Yusuf? Mahadza ora ana. Sapa ikilah Nabi Yusuf? Iku basyaron. Manusia biasa. Itu dudu manusia biasa iki. I jelmaan malaikat iki. Kok ngantek kaya ngono, gandenge. Iku mane nafiah sing beramal ijaziyah islah. Sekarang yang masing zaidah fabima rahmatim minallahi lintalahum fabima rahmatin. Jadi antara bak huruf jer lembalemin karo rahmatin isim sing dijerke dipisah nganggo ma. Ngene iki ma iki mau fungsine secara arti, secara balaghah kanggo taukid. Padha karo ngene. Nak fabi rahmatin moko kelan rahmate Allah. Nak fabi ma rahmatin moko tenan sebab rahmate Allah. Minallah linta dadi lemah lembut sapa sira Muhammad lahu maring para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Mane zaidah faedah nganggo naukidi. Sekarang ma yang dadekno huruf sadurunge tidak beramal. Contohnya an-nama. Anna asale kan ngamal. Dikasih ma, an-nama, in-nama itu jadi tidak beramal. Gara-gara ada ma-nya. Contohnya
Ka'annama yusaquna ilal maut. Ka'annama yusaquna. Koyo-koyo podo digiring sapa annas ilal mauti maring kematian. Anna tidak beramal gara-gara ada ma. Inna yo no inna dikasih ma dadi inna ma ora beramal dan innane ora beramal. Mula mana disebut kafah anil amal. Ma yang berfungsi menghalang-halangi inna dan anna dari beramal. Contohnya lagi, sekarang yang masdaria. Ma yang masdaria itu sering. Wa daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Wa daqat lan dadi rupek alaihi mengatase sebagian sahabat. Apa al ardu bumi bima rahubat sebab oleh kaya an ya. Bima rahubat sebab oleh jadi jembar apa al ardu sebab yento aja bab yento jadi jembar apa bumi bumi itu jadi jembar ini menjadi rupek sumpek judet ketika sahabat-sahabat yang diajak ikut perang Tabuk tapi ada yang menghindar ya, tidak mau berangkat padahal boleh yang tidak berangkat itu yang sakit yang tua renta anak kecil wanita boleh tidak ikut selain itu diajak ikut dan selain lagi orang yang ditugasi oleh Nabi untuk mengatur Madinah itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak diperkenalkan dengan Nabi ikut ke Tabuk supaya ngatur Madinah. Sing ora berangkat meneh anak-anak kecil, wanita, orang-orang tua renta dan yang sakit-sakitan. Lha iki ana wong gagah. Ya. Ora ditugasi ngatur tapi eman-eman ninggalno kebune. Gawe alasan kurang sehat ngaung-ngaung kakean alasan. Nah, itu bareng dengan kondur. Rupek. Dodone rupek pedih. Aku kok dihukum apa karo sing Nabi? Nggih. Sing ngapusi kaya ngono kuwi dihukum karo sing Nabi ngantek 4 wulan di embargo. Nabi dan seluruh sahabat tidak boleh omong karo wong kuwi. Wong papat tuh. Di embargo. Transaksi ora kena jual beli karo wong kuwi ora kena, ya. Pisan-pisanan ora kena. Omong kowe ora kena. Lho jarine omong 3 wulan, 3 dina dosa gede. Lho, tapi nek kanggo hukuman kena. Kuwi ngukum soalé. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad bima bima rahbat sebab orae atau sebab orae dadi jembar apa alarku bumi sing jembarmu dadi terasa rupek wedi nak ditukani jeneng iki waqad yurhalu terkadang dilirik apa al waktu wektune mal masdariyati serta arti bangsa masdar. Fayuqalu maka diucapke laha kedhe ma, ma sing mengandung arti masdar juga mengandung arti dzorof. Disebut masdariyatun dzorfiyah. Kuwi ma sing berfungsi masdariyah dan dzorfiyah. Masdariyah karena apa jenenge fi'il sesudahnya ditakwil masdar. Dzorfiyah karena dia mempunyai arti dzorof. Contoh ini. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa ausalan wis paring wasiat. Sapa Allah ni ingsun bis salati
kelawan sholat. Wa zakati lan zakat. Lah iki maneh. Madumtu selagine langgeng sapa ingsun iku hayyan urip. Selama aku masih hidup, aku diwasiati diperintah untuk sholat dan zakat. Niki maneh madumtu iku fi'il sause madumtu iku ditakwil masdar dawam. Mane sendiri punya arti dzorof, mudah misalnya mangsa. Ai muddata dawami hayya. Aku diperintah untuk selalu sholat dan zakat sepanjang aku hidup. Ai muddata dawami. Mane disebut masdariyah dzorfiyah. Wa mul utawi lafal mul iku lil ibtidai kanggo permulaan sejak atau semenjak. Awil dzarfiyah utawa punya arti dzarf. Contoh nahwu makallamtuhu mul sana. Makallamtu orang ngomongi sapa ingsun hu ing wong mul sanatin, mul sanatin, semenjak setahun. Walakobal tuhu, ran orang nemoni sepengsun karena jarak jauh. Hu ing wong, aku tidak menemui dia. Mul yaumina, sejak hari ini saya tidak ketemu dia. Wamin utaimin, iku lil ibtidai kanggo permulaan, arti permulaan. Walit tambahi bilan kanggo arti sebagian, min mi arti sebagian. Walit ta'li bilan kanggo ta'lil, karena. Contohnya yang lil ibtidak. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi lawan moho suci zat, yaitu Allah. Asra yang menjalankan waktu dalu, sing ngungo ake ning waktu dalu. Bi abdi ba'e ba' iki iso bak zaidah iso bi abdi ing hambane Allah hambane alazim lailan ing dalam wektu dalu minal masjidil haram lagi minnya sejak masjidil haram ilal masjidil aqsa tumeka masjidil aqsa. Itulah yang dinamakan Isra, yaitu Allah menjalankan pada waktu malam Nabi Muhammad dari Al-Masjidul Haram menuju Al-Masjidul Aqsa. Nah, contohnya min yang itu tadi tidak dari Masjidul Haram. Yang min yang untuk arti sebagian. Minhum man kallamallah. Minhum iku diantara utusan-utusannya Allah, Rasulullah. Man utawi wong kalama wis ngendikani ing man sapa Allah, Allah yaitu nabimu Musa. Minhum sebagian dari mereka para rasul-rasul Allah. Sekarang untuk li ta'lil kanggo karena mimma khati'atihim ughriqu mimma khati'atihim sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, itu ta'lil karena kesalahan-kesalahan mereka. Kesalahan siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Didakwai 150 tahun iku sing gelem iman namung sithik tok. Ya,
kurang lebih wong 80-an tok. 79. 79 wong tok sing beriman. Dan Nabi Nuh otomatis beliau tidak perlu didakwai, wong beliau yang berdakwah. Ya katakan 79 sampai 80. 950 tahun dakwah itu hanya, maaf ya, hanya menghasilkan orang beriman yang kurang lebih 80. Berarti mau siji piro? Nak momo mau siji didakwai 10 tahun, lagi 800 lho. Padahal itu 950 tahun. Katakanlah, wong siji dakwah 12 tahun kurang lebih ya, kurang sidik. Dakwah 12 tahun untuk wong siji tok sing beriman. Dakwah 12 tahun untuk wong siji tok sing beriman. Tak yo kebangetan kuwi. Liyane do ra gelem iman. Malah liyane do ngenyek. Ada cerita malah Nabi Nuh iku diperintah karo Gusti Allah gawe kapal mau. Udah dinyeki Nuh edan. Sudah edan yo Nuh. Oh, gawe kapal ono nggone daratan. Lautane adoh. Adoh kok lautan kok gawe kapal. Iki piye Nuh edan? Isa kabare dibandemi watu barang. Rekoso Nabi Nuh. Saben 12 taun lagi entuk wong siji sing gelem beriman. Terus akhirnya Nabi Nuh ora kuat lah. Matur karo Gusti Allah. Pun sisane sing dora gelem beriman itu pancen wong itu kaku-kaku kasar-kasar ngungkuli watu pun jenengan azab mawon jabut nyawane mawon itu. Wah akhirnya nangono dari kapal no perintah dari kapal gede kapal ini wow. Akhirnya bareng timbul apa jenenge banjir bandang terus ditumpak ke teng kapal. Lah mereka yang tidak numpak kapal tenggelam kabeh. Mati. Lah kenapa mereka sampai diazab begitu? Mimma khotiatin. Karena kesalahan-kesalahan mereka yang banyak ini. Wis salah ra gelem beriman, malah ngenyek, malah bademi watu, malah nuduh-nuduh Nabi Nuh edan. Mau di azab ditenggelamkan oleh Allah. Biasanya umat yang wis keterlaluan, azab datang. Wa tadi ulan teko apa min zaidatan hale tambahan. Ba'da nafsi sause nafsi. Wa nahyi lan nahyi. Wal istibam lan istibam. Contohnya iki. Malana min syafi'i. Biasanya syafi'nya itu sakwise min rupa nakirah. Di sini ora disebut. Nak rupa nakirah badane nakir apa didahului min. Sakdurunge ana nafi iku nakirah tersebut ya minnya itu min zaidah. Contohnya ini mau malana ora ono iku kedue kita min syafi'in utawi lumine ora dimaknani min syafi'in utawi penolong min zaidah penolong apapun besok ning akhirat wong sing ora iman kuwi tidak ada penolong apapun. Kalau kamu memerintahkan petugas keamanan, ya, santri dan petugas keamanan jaga, la ya beroh ahadun, ojo nganti lungo sapa ahadun seseorang, kamu tetap di tempat lo ya, jangan pergi, la ya beroh ahadun. Kalau kepingin ditambahin min zaidah kena, la ya beroh min ahadin. Lah gunane min teng mriki napa? Untuk menaukidi. Menaukidi apa? Larangan tadi. Jangan sampai seorang pun meninggalkan posisi. Jangan sampai seorang pun meninggalkan posisi.
posisi tempat keamananmu. La yabroh min ahadin. Mine zaidah. Contoh min zaidah mana? Badani istifham. Hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin apatah utawi min zaidah. Adab sang pencipta. Ghairullahi utai selain Allah. Memang ada pencipta selain Allah. Hebat-hebat orang yang ngaku dari Tuhan, dari Tuhan. Aja meneh kok gawe alam semesta, gawe semut siji ora kodhat. Delok sejarah. Yeah. Semua orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, apa kekuatan mereka? Gawe semut siji ora kodhat. Padahal Tuhan itu kudune sing menciptakan seluruh makhluk sealam semesta. Aja meneh menciptakan alam semesta, semut siji ora kodhat. Ngono kok ado disembah. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.